Halo Gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gan, kita kembali lagi Gan di game Endless Nightmare 5 course ya. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti senjata pedang ya Gan. Oke, simak video ini ya. Nah, yang pertama ini Mahogany Sword ya. Mahogany Sword ya. Nah, kita ganti. Jadi yang pertama tuh senjata yang jelek dulu, biar ntar yang terakhir itu dapat senjatanya yang bagus. Nah, Mahogany diganti sama ini ya. Tuh, yang di bawah ya. Karena itu jelek karena baru dapat tadi gacha. Nah, yang Agawood Allure kita ganti lagi sama yang di bawah ini ya, sama Ebony Blade ya. Agnostic Coward. Nah, equip. Nah, gitu ya kan. Nah, yang ketiga kan ini ada empat ya, yang ketiga nah Serpent Inferno, nah diganti sama ini yang biru nih ya, pedang biru ya kan, biar damage kita nambah gitu ya. Ini kan levelnya paling tinggi ya tuh. Nah, kita equipment. Nah, yang terakhir ini senjata legendary ya kan, jadi nah semacam ini nih, tanda diganti Cosmic Wonder. Pokoknya kalau senjata yang warna orange itu berarti paling bagus ya kan ya, jadi harus di level upin ya, urutannya tuh orange biru ya gitu ya. Tuh seperti ini ya senjatanya kayaknya, jadi bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pertama salah pakai senjata gitu ya, ntar lawan zombie rada susah gitu. Saya lawan zombie ya, karena ini level pedangnya belum dinaikin ya, level tuh ya damage-nya sakit banget ya kan. Langsung pengen mati coba. Allah Akbar, serem kali kan itu kan. Ya mungkin saja kan, thank you very much ya.